Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah melakukan persiapan akhir menjelang pilihan raya April ini. Pelbagai langkah telah dimulakan bagi memastikan sasaran bilangan yang keluar mengundi dapat ditingkatkan secara drastik, iaitu sehingga 90% berbanding 20% pada tahun 2014. Laporan Nadia Mohsin. 50 juta satu. Berdasarkan data yang telah dikemas kini, jumlah pengundi Indonesia yang berdaftar di Malaysia ialah 1.5 juta orang. Pihak kedutaan membuka 6 pusat pengundian termasuk di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Kuching, Tawau dan Kota Kinabalu Sabah bagi membolehkan undian awal dilakukan pada 14 April ini. Ada berbagai metode yang kita lakukan dan berbagai metode yang ditentukan oleh peraturan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah untuk mengundi langsung ke tempat pemungutan suara. Nah, kedua adalah melalui pos dan yang ketiga adalah melalui semacam kita sebut kotak suara keliling. Jadi kita menghampiri orang-orang Indonesia yang bekerja berjauhan dari Kuala Lumpur untuk memberikan kemudahan agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Dan memang tujuan kita membentuk panitia pemilihan umum di sini adalah kita ingin menjamin sebanyak mungkin warga negara Indonesia menggunakan atau dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, program menonton secara beramai-ramai siaran langsung debat calon presiden turut dianjurkan sebagai sebahagian daripada kempen menggalakkan pengundi menjalankan tanggungjawab mereka dalam pesta demokrasi kali ini. Debat calon presiden pusingan kedua yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta malam tadi telah ditayangkan secara langsung di Kedutaan Indonesia Kuala Lumpur. Dianggarkan terdapat kira-kira 200 orang yang hadir pada malam ini yang terdiri dari wakil parti dan juga penyokong kepada calon presiden yang bertanding pada pilihan raya kali ini. Dan pihak penganjur sedang merencanakan untuk mengadakan program sebegini untuk debat pusingan ketiga sehingga ke pusingan yang terakhir yang dijadual pada 13 April. Pada 2014, terdapat 426,717 pengundi berdaftar di Malaysia, namun hanya 136,869 yang keluar menjalankan tanggungjawab mereka. Nadia Mohsin melaporkan. Sementara itu, debat calon presiden pusingan kedua yang berlangsung semalam digemparkan dengan satu ledakan kuat tidak jauh dari lokasi acara itu diadakan. Letupan kedengaran di kawasan Parkir Timur Senayan, Stadium Gelora Bung Karno, kira-kira pukul 8 malam waktu tempatan. Difahamkan ianya merupakan lokasi menonton beramai-ramai penyokong calon presiden Joko Widodo. Pihak berkuasa mengesahkan letupan berpunca daripada mercun, bukannya bom seperti yang disebarkan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di tempat kedua